Welcome to the GP, 我是爸爸的 channel. Oke, GP Lovers, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa terlebih dahulu, seperti biasa, like, share, comment, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya, agar kalian tak tertinggalan berita artis, kabar artis, yang terbaru dari kami di GP Gosip Paparazzi Channel. Lima kontroversi Lucinda Luna, ganti nama 7 kali, hingga wanita tulen. Gak salah deh, kalau predikat artis kontroversial disematkan buat Lucinda Luna. Penangkapan Lucinda Luna atas kasus kepemilikan barang-barang terlarang tengah jadi sorotan publik. Pelantun lagu Semalam Bobo Di Mana ini diamankan polisi di apartemennya di Tamrin City pada Selasa 11 Februari. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan 4 orang lainnya, termasuk sang kekasih. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 2 butir pil ekstasi biru berlogo Legi, 7 butir pil Ricona, dan 5 butir pil Tramadol. Dalam kasus tersebut, Lucinda Luna terbukti positif narkoba. Ia mengaku sudah menggunakan obat-obatan terlarang tersebut selama 6 bulan terakhir. Terseretnya nama Lucinda Luna dalam kasus kepemilikan obat-obatan terlarang langsung menjadi perhatian, termasuk sesama rekan selebriti yang pernah berseteru dengannya. Selama berkarir di dunia hiburan, Lucinda Luna memang dikenal sebagai sosok kontroversial. Beberapa aksi yang pernah ia perlihatkan membuat nama Lucinda Luna tak pernah sepi dari pemberitaan. Dilansir dari brilio.net dari liputan6.com pada Rabu 12 Februari, berikut 5 aksi Lucinda Luna yang sempat kontroversial. Yang pertama, mengaku wanita tulen. Sejak awal kemunculan di dunia hiburan tanah air, sosok Lucinda Luna langsung menuai kontroversi. Lucinda jadi sorotan setelah beredar isu operasi pergantian alat kelamin yang ia lakukan. Lucinda Luna terus bereksi keras, menyatakan bahwa dirinya bukan transgender, meski bukti dan kesaksian para sahabat telah mencuat ke media sosial. Lucinda Luna tetap merasa dirinya merupakan wanita tulen. Yang kedua, 7 kali ganti nama. Seorang sahabat lama sekaligus mantan bos, Deddy Corbuzier, mengungkapkan fakta lain tentang Lucinda Luna. Dari Deddy, terungkap kalau Lucinda Luna sudah 7 kali ganti nama sebelum terkenal. Saya tahu dari pertama namanya dia siapa dari awal sampai sekarang Lucinda Luna. Pertama Muhammad Fatah, kedua ganti Cleo, ketiga ganti Cleo Fitri, Talita, Talita Fitri, Ayi Luna Putri, Ayi Luna Cinta, dan Lucinda Luna, ujar Deddy. Yang ketiga, ribut dengan Deddy Corbuzier. Selain identitas Lucinda Luna yang jadi kontroversi, kekasih Abbas ini pernah ribut besar dengan presenter Deddy Corbuzier. Keributan itu direkam Lucinda Luna di live Instagram. Dalam percakapan video tersebut, Lucinda Luna menuntut Deddy Corbuzier untuk meminta maaf kepadanya. Sebelumnya, Deddy, Lucinda Luna diketahui sedang melakukan wawancara dan malah berlangsung memanas. Deddy ngotot merasa tidak bersalah, sedangkan Lucinda Luna juga semakin emosi. Puncaknya, Deddy mengusir Lucinda Luna dari tempatnya bertemu. 4. Menikah dan hanya bertahan 1 minggu.
Lucinta Luna menghebohkan publik dengan kabar pernikahannya. Namun sayangnya, pernikahan itu berjalan secepat kilat dan hanya bertahan selama seminggu. Belum sampai diketahui siapa sebenarnya sosok pria asing yang menjadi suami Lucinta Luna. Alasan Lucinta Luna memilih cerai akhirnya terungkap ketika Atta Halilintar melakukan penggerebekan ke rumah pedangdut ini. Kepada Atta, Lucinta menyebut bahwa pernikahannya hanya bertahan selama 7 hari. Kepada Atta, Lucinta menyebut bahwa mantan suaminya adalah seorang bule campuran Afghanistan dengan Filipina. Pernikahannya dengan pria bule itu pun berlangsung secara resmi. Yang kelima, akui telat 2 bulan dan tengah berbadan dua. Dalam akun Instagram ya, Lucinta Luna pernah mencuri perhatian dengan mengaku tengah telat bulan dan berbadan dua atau hamil. Untuk menguatkan pernyataannya, Lucinta Luna bahkan memperlihatkan dirinya tengah minum susu khusus ibu hamil. Dari kemarin enak mau muntah, tulis Luna bersama video tersebut.